namun ibunya konfirmasi ke saya, apakah benar pada saat di rumah sakit ada penambahan beli obat Panadol untuk Ayu Aulia? Saya jawab tidak sama sekali, karena saat itu saya sibuk dengan intel yang olah TKP di apartemen Ayu. Saya jawab kembali, saya tanya kembali kepada ibunya, siapa yang berkata seperti itu, Mama? Ayu dan asistennya. Sontak saya marah, saya datangi asistennya, saya bilang, kenapa kamu bilang saya yang belikan obat? Enggak, Kak, yang beli saya, tapi disuruh sama Kak Ayu, seperti itu. Apa yang ngebuat Kakak akhirnya melapor? Karena setelah saya mengalami penganiayaan, jadi sempat di sini ada di kelopak mata saya itu lubang, terus memang kemarin juga sempat dokter arahkan untuk CT scan kepala saya. Ada fotonya nggak sih, Kak? Ada fotonya. After di aniaya tersebut. Itu dari tim forensik yang serahkan langsung ke kepolisian. Tapi kan awalnya hubungannya baik-baik aja nih ya. Terlihatnya baik-baik. Terlihatnya baik-baik. Cuman dalam pada saat proses permasalahan percobaan bunuh diri itu memang sempat ada konflik kecil-kecilan. Memang saya mau keluar dari lingkaran itu. Ya teman-teman media tahulah, kalau misalkan ini terlalu jauh, bisa jadi kita memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai lah, dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi alasannya mau kondisi itu karena menurut Kakak udah terlalu jauh. Jelas, saya tidak mau ada di lingkaran mereka. Saya juga tidak mau merugikan salah satu pihak, termasuk Zikri dan keluarga. Karena Zikri dan keluarga sangat baik sama saya. Seperti itu. Karena sempat saya berstatement di media berdasarkan permintaan dari Ayu Aulia bahwa argumennya itu seperti ini. Saya melakukan percobaan bunuh diri itu karena dan juga karena tidak diresmi oleh orang tuanya. Padahal sejauh ini orang tua dari Zikri Daulay dan keluarga dari dan Zikri pun sama sekali tidak pernah berkomentar negatif apapun itu. Kenapa sampai sekarang Zikri tidak berkomentar? Karena merasa memang tidak ada kaitannya sama sekali. Gitu. Dan tidak perlu direspon kata keluarga. Tapi kan sini yang maksudnya masih speak up itu maksudnya speak up itu dari pihak apa, dan juga maksudnya dari pihak Ayu Aulia juga nih, gitu kan, yang kayak dia termasuk dengan sebagainya gitu, kayak masalah jadi korban gitu. Jadi korban. Kalau korban sih nanti kan ada olah TKP pada saat proses percobaan bunuh diri itu. Nah, saya juga telah segera menyerahkan alat bukti yang saya gunakan itu adalah celana dan baju pada saat di TKP itu gitu. Jadi nanti dari hasil kepolisian yang bisa mengeluarkan apakah benar adanya ada percobaan bunuh diri atau sekedar rekayasa gitu. Tadi waktu pengolah pertanyaan di BAP itu berapa lama dan berapa pertanyaan ditanyakan? Aduh, saya agak enggak terlalu memperhatikan itu, saya hanya membaca beberapa banyak. Tapi cukup banyak pertanyaan.